back to Isda Family Channel. Hari ini mama itu setelah sekian puluh tahun mau pergi liburan tapi tanpa papa, kakak dan adik. Aduh, sekali-sekali me time-nya boleh lah ya ke luar negeri. Bukan nonton film India mulu, ya kan? Kira-kira mama liburannya kemana dan akan seseru apa ya? Jangan di skip, nonton sampai habis, em. Tapi mohon dimaafin juga kalau videonya agak ini ono. Ya namanya juga sebagai pemeran sendiri, sebagai kameramen sendiri. Ah begitulah saya, namanya juga sendirian. Oke, thank you for subscribe, like, and comment. Suntik-suntik apa sih tuh DNA ino salmon itu nih, biarinlah biar kayak bule kan gue. Tapi sebenarnya nggak boleh kena matahari langsung banget gue. Udah nih, kita masuk aja, kita tinggalkan mereka ya. Tidur lagi nggak ya? Udah kayak udah kenyang tidur gitu, mau makan ah sekarang. Langsung aja, karena kalau nunggu mau lihat-lihat juga kayak telat. Soalnya kita cuma transit 1 jam lebih dikit doang. Kita habiskan duit gendang. Ya. Duit gendang dihabisin di sini ya. Ini ya, akan Allah. Kita habiskan uang mama itu, uang dari Marhaban Tiba. Ya kan? Di Rodeo Drag LA Los Angeles melaporkan. Tadi udah ke Chanel, ya? Udah ke Hermes. Oh. Ya Mam, kapan live aku, dari sini ya? Kapan aku kayak Mama Iis, ya Allah. Belanja tuh kayak enggak ngeliat harga gitu. Masa sumpah. Sih, Mbak? Iya, Mbak. Kan saya saksinya tadi. Bener nih, saksi. Iya. Konsepnya begitu, mama. Gak habis, gak habis-habis di TV. Gak ngerti gue mah suami pilot, karir cemerlang. Berkarir udah dari perawan sampai anak 2 loh. Suami juga pilot, berapa tuh hitungannya? Ih, gak ngerti ya lagi, Allah. Ini kemana sih sih? Itu Hengki Tornando. Siapa? Mobil? Iya, mobilang. Mobil kan? Eh, kita salah. Hah? Gimana sih lu? Mana sih dia? Oh, ke Arsenal tadi mobilnya? Kos. Oh, kita mau ke kos. Panas dan kayak Cirebon loh, Mam. Bukan lagi. Duh, halo dok. Kita itu baju cowok. Enggak mau, ada sepatunya juga buat cewek. Ada celana-celana pendeknya sih lucu. Ini tuh di Jakarta jam 7, jadi jam ngatimnya Eke. Gimana tuh kalau di toko ngantuk udah gak berdaya. Ini tuh jam segini, jamnya gue lagi pules-pulesnya, say. Terus kudu ke toko gitu kayak les ya.
ya. Kalau sama Tuhan bisa segede gitu gak sih, Dek? Tuh. 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 Kok gede banget sih itu? Kalau malam panas, kalau malam dindong. Kalau siang panas banget, malam dindong. Gimana sih nasibnya? Baju salah. Jauh banget dari Jakarta ke sini kita harus naik. Okay. Yo, I'm waiting here. So, yep. Better yang sejuk aja hidupnya kita. Mainan anak kecil aja ya. Spiderman ya. Naik apapun ini bawaannya. Mencegah ketakutan. Kakek-kakek. Tapi dia nabrak-nabrak sendiri gak kayak bom-bom kan? Enggak. Mana ini? Mama? Sini. Mama tengah. Mau ngapain sih, Bu? Sampai ngap tau gak, gue kecempet aja. Soalnya kita gak bisa bersatu, berdua kita datangnya cuma 4 mobil. Iya. Dibagi rame-rame, oh my god. Iya, dimana sih? What? Contoh ke situ. Oke, okay, already. Ya, already. Seat belt, ngerti gak seat belt? Seat belt, seat belt. Jadi biasanya kedupan loh, Mama. Dupan, ih dupan banget. Ragunan biasanya. Ragunan. Saya ke Disney di LA, lo California. Lo California lo. Usai. Sore ya. Masih terang banget jam 6 sore ya. Terang beneran panas. Tapi badannya lagi sejuk enak. Enak banget dingin deh, panas banget jadi bosan. Tapi ada angin gitu. Lumayan ya kan. Happy mam. Happy tapi gue lagi sesek nih tau gak sih? Kedorong kanan kiri. Kosong mobil pada halo. Ah! Aduh ya Allah. Hey. Sebenarnya kayak kurang masa kasih kurang bahagia loh. Mas Nan. Aduh. Ini ngapain sih sebenarnya, Bo? Gua enggak ngerti. Ini gue lagi nunggu yang motor cuma ada adegan motornya terakhir. Nah, siap. Bunga lavender. Kita nggak mau ngambil nih buat aromaterapi, say. Buat aromaterapi loh. Gimana sih? Ini bunga apa ya yang ungu-ungu ini ya? Bukan sakura ya? Minjak aja selangka tuh itu.
Oh my god. Langsung dipanggilin polisi, say. Di sini nggak boleh nginjek rumput rumah tetangga. Dipanggilin polisi 911. Aduh, ngeri. Lihat dong. Nih, lihat nih. Besti-besti gue semok-semok banget dari belakang. Iya. Semok banget. Mau bantuin nebang pohon nggak tuh di depan? Ada di Venice, ada kayak pertokoan kayak di Eropa gitu, pertokoannya gini-gini tuh. Lucu ya, tapi lucu-lucu gitu barang. Mana, kemana sih dia? Tunggu di on aja ya. Eh, kita kan sambil jalan, Ces, kesana dong. Ces, kita gak mau sambil lihat-lihat. Taruh barang di mana? Taruh barang. Kenapa sih kamu pakai box? Hah? Why you not box? Me? Ya. Yeah. It's okay lah, ma'am. You wanna bring the box? No, thank you. Because the box, I think, is very, very important for you. Berat. Makanya. Ya udah lah, like, ma'am. Like me, tuh. So simple. Yes. Right? Because you owe money. You owe money, ya. Mana sih mereka? Boleh minum buat kita, ma'am. Katanya ini panas banget. It's really hot. Oh, very hot. Really, really hot. Really. Jangan lagi, jenisnya sampai coba, ma'am. Siapa? Kayak Iis Dahlia tau kan, penyanyi jazz itu. Gak mau dong, orang dia mah begitu. Dia cantik banget, gila mam. Cantikan gue gak sih? Gila ya, udah gue sandingin sama Jendaya aja dia masih gak terima. Gak mau. Pokoknya masih apa, say? Gak bisa, aku tuh beda. Oh ya udah deh, kamu kajol sayang. Gak dimana nonli Iis Dahlia ya. Gak ada. Mirip-miripin ya, sayang. Eh itu toko lu. Apaan? Nati. Nabati sayang. Nabati. Oh salah ya. Papi, ada tulisannya si Papi. Orang Indonesia yang jualan. Bukan. Papi. Bagus tuh. Buat Evano. Pink. Oh iya pink. Atau enggak hijau juga. Nih, ini mas. Baby pinknya lucu banget. Makan. Terus ke tempat makan ini konsepnya apa sih? Gue enggak. Ini buat di take away. Tapi kan baru makan gila deh. Tapi emang kita kan berkat untuk makan. Eh, hari ini pun lu janji mau start healthy food. Detox, apaan detox-detox apa? Tuh lihat tuh healthy food, lihat kakinya. Itu dan dunia itu bagus banget. Detox-detox enjong. Hari ini aku pagi-pagi makan apa? Makan protein kan? Dan sayur. Tapi banyak banget. Mam, protein itu perlu banget. Di situ aku tadi makan salad. Tiga minggunya sedikit, karbo perlu buat orang. Ya. Bukan ini ada namanya Madam Kitchen, seru banget tempatnya, terus makanannya tuh macam-macam ya. Boleh foto? Boleh, ayo sebentar ya, tuh makanannya banyak banget dari sini saya. Terus apa lagi di sini, apa tinggal di sini? Saya di North Carolina. Hah? Tinggal di Amerika. Oh. Oke, okay. Udah berapa lama Bapak tinggal di sini? Saya tinggal di North Carolina udah 3 tahun. Oh, oke. Okay. 3 tahun. Banyak orang Indonesia di sini. Iya. Yeah. Eh, kok saya ketemu dia ya di sini? Lagi apa, Mbak? How are you? Good. Orang Amerika ya. Gak sengaja loh. Ya Allah, ketemunya di sini ya. Ya Allah. Any cheese. Okay. It's Delia. Oh, it is. It's any. Lagi
makan gak sih banyak banget ini adegannya, video, story. Kok gila-gila vlog deh. Nyata udah lo. Lihat deh, di LA nginep di wardrobe. Terus makannya begini. Nih the bestnya. Pemandangan tuh lihat, view. Lihat deh, view-nya begini. Tuh lihat deh. Siapa? Whitney Houston dulu di sini. Ya kan, Whitney Houston di sini. Ini view begini ya kan. Ini Beverly Hills loh. Mampus, ini ada apa, ada kerupuk. Pokoknya special thanks. Apa? For Medan Kitchen. Buat Medan Kitchen. Medan Kitchen. Dan because... Mama Is Dahlia. Dan ibu yang udah menggelontorkan dananya ngajak kita liburan bareng, masya Allah banget. Eh masya Allah. Ya walaupun makanannya nggak pada restorannya. Makasih Bu Iin.